Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Buat kalian para YouTuber pemula, di peraturan baru YouTube disebutkan bahwa dalam setahun minim kita harus dapat 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang untuk channel kita jika mau dimonetisasi atau untuk syarat mendapatkan iklan. Dan yang paling sulit itu mengejar jam tayang ya, kawan-kawan. 4.000 jam dalam setahun. Coba kita kalkulasi ya. 4.000 jam dibagi 365 hari. Nah, ini ketemunya 10,9 jam, sekitar 11 jam. 11 jam dalam sehari video kita ditonton. Kelihatannya berat sekali ya. Nah, untuk mengejar jam tayang itu, paling enggak ini ada trik khusus ya. Artinya trik dimana mengelompokkan keyword dengan kata-kata tertentu dengan menambah depan tagar ya. Seperti contoh ini, misalkan kita buka Facebook ya. Facebook kita di pencarian, coba diketik tutorial hashtag. Video itu akan dikelompokkan semua jenis Tupperware. Itu contoh untuk di Facebook. Sama juga untuk di YouTube ya. Jadi di atas judul itu dikasih hashtag atau tagar ya untuk mengelompokkan keyword video kita. Contohnya seperti ini untuk membuat tagar di atas judul ya. Jadi ketika kalian membuat video, contohnya video saya di kata-kata deskripsi. Nah, di kata deskripsi di akhir video itu kalian kasih hashtag tutorial atau contohnya seperti ini ya. Di akhir video kasih hashtag. Nah, nanti akan muncul ketika video kita upload ya. Kita sendiri ada di atas judul ada hashtag tutorial, hashtag show YouTube, hashtag YouTuber pemula. Nah, itu kawan-kawan cara untuk menambah atau mengejar jam tayang kita. Semoga dengan begitu jam tayang kita bisa cepat meningkat dan terus naik dan tercapai 4.000 jam tayang dalam setahun. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya karena subscribe itu gratis. Terima kasih.